jalan masih jauh dan waktu terus cemburu. Janganlah kau ragu, ku akan bersamamu. Janganlah kau takut, memang dunia begitu. Terus tersenyum, ku bersama. Mentari kita akan menari, karena sesudah hujan pasti ada pelangi. Menempuh segala berdua bersama, karena ku pasti kita akan baik-baik saja. Pahit dan kerasnya dunia. Memang dunia begitu. Terus tersenyum, ku bersamamu. Di bawah panas mentari kita kan menari, karena sesudah hujan pasti ada pelangi. Menempuh segala berdua bersama, karena ku pasti kita akan baik-baik saja. Di bawah panas mentari kita akan menari, karena sesudah hujan pasti ada pelangi. Menempuh segala berdua bersama, karena ku pasti kita akan baik-baik saja. Aizat Mansyaha. Sila-sila jemput-jemput duduk. Okey, silakan. Ah. Ini lagu Ini Dunia. Ini Dunia. Betul. Ciptaan sepenuhnya oleh Aizat. Betul. Betul eh. Aizat, sebelum tu mai kita nak betulkan klik mic. Takut jatuh. Boleh mulakan Aizat? Sedikit latar belakang mengenai lagu ini, dari mana idea terhasil. Okey, baik. Lagu ni dicipta bermula daripada bersama kawan lah sebenarnya. Okay. Dia start dari, dia kalau nak cerita, dia sebenarnya start daripada dekat asrama. Dia tengah mandi-mandi kan. Itu bahaya sikit kalau cerita. Wow, TMI. Ilham tu datang dari situ lah. Dia start dengan melody dulu. Aizat memang dah ada latar belakang muzik? Latar belakang muzik tu, saya macam selalu buat cover je dekat Instagram. And nak kata menyanyi, family saya memang minat menyanyi kan. Sebut pasal family tu ialah orang akan dengar nama Mansyaha. Macam familiar pula kan. Adakah adik kepada sesiapa? Adik kepada sesiapa? Adik kepada sesiapa? Adik kepada tu Mansyaha juga. Okey. Nak cerita sikitlah macam mana sebenarnya boleh bermula mencubukan diri ni. Okey, dia datang secara semula jadi dalam family kan. Kita family pun ada yang bidang muzik dan memang minat senilah kan. So jadi dia datang naturally. Kalau nak kata menceburi secara serius, baru-baru ni sajalah. Kalau nak kata menyanyi tu memang dari kecil lagi lah. Okey, lagu ni ciptaan sepenuhnya lah daripada Aizat. Okey, penceritaan untuk lagu Ini Dunia. Okey, so lagu ni dia menceritakan tentang
dia menceritakan tentang kita manusia, masing-masing ada ujian masing-masing. Masing-masing kita ada masalah kita semua. Tapi kita kena apa orang kata hadapi juga sebab itu adalah realiti. Kan? Nak tak nak kita kena terima jugalah. So kita kena hadapi hari-hari itu dengan positif juga. Tak kisahlah baik ke buruk ke, tetap kita kena terima dan move on. Okey. Macam Aizat sendiri masih lagi belajar. Betul. Masih seorang pelajar. Jadi antara cabarannya ialah untuk mengimbangi masa belajar dan juga sekarang kerjaya yang baru ini. So far alhamdulillah boleh mengimbangilah. Kita ada jadual kita siap-siap kan. So, kalau kelas ke apa, kita dah ada jadual. So kita tengoklah macam kalau... Saya pun baru lagi. So nak kata busy tak adalah. Busy sangat pun kan. Busy lah ni. Hari ni ada kat sini. Saya kelas weekdays. So macam kalau ada event weekdays tu, kalau saya kalau boleh saya tak pergi, tak pergilah macam tu. Okey. Ini kalau kita dengar lagu ni, dia easy listening. Alhamdulillah. Jadual lain yang Aizat suka? Saya sebenarnya lebih ke, minat ke R&B. R&B okay. Itulah. Jadi idola dalam tu siapa? R&B ni. Kalau Malaysia, kalau Malaysia susah banyak weh. Banyak sebenarnya. Okey. Belanja satu lagu Aizat untuk R&B. Kita nak dengar yang satu cover. Ush, R&B eh? Yes. Lagu English boleh? Lagu boleh, English. Boleh. Okey, lagu One in a Million kot. Lagu favorite. By Neo. Yes. Terus ni bahaya kot. Been all over the world, done a little bit of everything, little bit of everywhere, with a little bit of everyone. All the girls I've been with, things I've seen, it takes much to impress. But sure enough, you go and makes your soul stand out from all the rest. Baby, I can be in love, but I just don't know. Wow. Untuk single pertama, hasil sepenuhnya ciptaan oleh Aizat. Betul. Ada tak tawaran daripada komposer lain untuk Aizat nyanyikan? Dan mungkin selepas ini kalau nak bekerjasama dengan siapa komposer yang ingin Aizat bekerjasama? Okey. Buat masa sekarang belum ada lagi. Sebab ialah saya kan masih baru dalam industri kan. Mungkin orang tak kenal lagi dengan saya kan. Lepas ni akan meletup. InsyaAllah, amin. Kalau nak kata komposer M. Nasir kot. Memang nak... Ya, sebab M. Nasir ni lagu-lagu dia kita tahu kan. Dia punya genre dia macam mana. Adakah begitu sebenarnya yang Aizat minat? Tak juga. Tapi yelah, dia kan komposer yang hebat kan. Kalau ada impian saya. Okey, saya difahamkan juga. Macam Aizat ni dia boleh berbahasa Mandarin tau. Macam mana? Memang sekolah Cina ke? Belajar dengan kawan-kawan ke? Saya memang sekolah dari tadika sehingga tingkatan tiga. Okey. So adakah lepas ni lagu-lagu pula bahasa Mandarin macam mana? InsyaAllah kalau ada rezeki. Pergi ke China? Pasaran keluar. InsyaAllah kalau ada rezeki kan. Okay. Kita try lah. Belanjalah juga ya. Belanjalah lagu Mandarin pula. Jarang kita dengar. Pernah Aizat nyanyi? Pernah. Okay. Pernah lah Cik tadi. Yakin je pernah. Tapi adalah. Sekejap. Kita nyanyi lagu. Susah lagu tu kan. Bolehlah kot. Lagu saya tak ingat tajuk dia tapi lebih kurang macam ni. 你不知道我为什么离开你 Tapi boleh riak. Bakat yang ada pada Aizat tu besar. Boleh di pasaran pasaran genre Cina. Mungkin boleh saja ke Hong Kong, ke Cina selepas ini kan. Cuma Aizat ni ke BBNU lah. Tapi generasi BBNU yang lagi baru kan. Betul. Generasi TikTok. Bagaimana Aizat merasakan bahawa nak sustain dalam industri yang apa yang Aizat fikir dalam industri ni sebenarnya? Kalau saya dalam industri ni saya rasa macam saya tak adalah nak kata bukan nak kata tak nak jadi yang terbaik tidak tapi I follow the flow buat masa sekarang saya follow the flow saya tak ada macam I want to in certain masa saya nak AJL ke apa tak ada saya macam nak ikut je layan je and just express apa yang saya nak cerita through music lah. Okay. Sekarang tahun ke berapa di University of Kuala Lumpur? Sekarang tahun keempat dah nak habis lah. Dah nak habis. Last year dah. Okay, tidak lama lagi akan bergelar jurutera lah. InsyaAllah. Okay. Branding Aizat macam mana? Aizat nak dikenali sebagai apa? Genre apa kan? Saya sekarang plannya... Buat masa sekarang kalau nak kata genre tu, saya tak tetapkan lagi. Saya nak dikenali dalam genre apa. Sebab saya buat masa sekarang ni, saya nak... try semua genre, nak explore and kita tengok mana satu yang
sesuai dengan saya. Adakah muzik saja mungkin selepas ini lakonan berminat juga ke lakonan pengacaraan ke modeling tinggi? Masya-Allah. Minat tu minatlah. Asalkan ada seni kan dalam tu kan. Kita kalau ada rezeki kita try jelah macam tu. Oh, okey. Kita nak berkenalanlah juga dengan Aizat ni kan sebab tadi kata baru Ridho kata BBNU. Apa yang menarik mengenai Aizat? Bagi lima. Lima yang menarik mengenai Aizat. Yang menarik, lima fakta. Lima fakta mengenai saya. Satu, saya kelakar kot. Okey. Okay, boleh terima orang sebut saya kelakar. Mengaku diri kelakar. Tapi saya rasa saya kelakar. Okey. Dua. Awak lah ni. InsyaAllah. Nombor dua. Yang menarik, mungkin menyanyi boleh? Menyanyi. Menarik lah, menyanyi lah. Okey. Tak semua boleh menyanyi kan? Okey. Tinggi. Wow. 180? 183. Oi, tinggi. Okey. Macamnya macam lebih kepada puji diri sendiri. Lagi. Lagi dua. Susahlah. Engineering student lah. Itu kan senang. Itu menarik juga kan? Menarik. Semua orang boleh belajar engineering ni. Boleh bahasa Mandarin. Boleh bahasa Mandarin. Engineer student. Terima kasih. Okey, Aizat boleh kongsikan media sosial Aizat, Instagram, TikTok ke? Okey, so boleh follow saya dekat Instagram dan juga TikTok. Kalau di Instagram, nama saya Aizat.Manshaha. Kalau TikTok, Aizat Manshaha sahaja. Okey. Jadi boleh follow sekarang ni Aizat Manshaha. Sama-sama kita kembangkan lagi bakat Aizat. Jangan kita ada jumpa macam ni. Di full package lah. Selain daripada menyanyi, apa lagi konten-konten yang biasa Aizat upload? Selain pada menyanyi, selalu saya suka share live saya lah maksudnya. Tapi live saya yang kelakar-kelakar lah macam tu lah. Macam konten-konten apa yang tak kena mengena lah dengan tak adalah informatif sangat dia macam kalau orang tengok tu benda ni lah untuk happy lah happy je station gila-gila sikit macam tu kata dia package lengkap ada bakat ada brain boleh cakap bahasa Mandarin kelakar pula tinggi tak lama lagi disunting oleh penerbit drama ni insyaallah jarang ya terima kasih Aizat sama-sama terima kasih sama Ujaya atas thank you dan juga kejaya selepas ini jadi jurutera ke penyanyi ke. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih kepada anda semua yang menonton Sarawak Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi. Banyak yang telah kami kongsikan kepada anda dan pastinya semangat kita orang Malaysia masih lagi bersama dengan rakyat Palestin untuk berjuang bersama-sama dan juga apa yang kita pegang sekarang ini kata-kata keramat daripada nasionalis Palestin sampailah kepada kita sekarang dari sungai hingga ke sekarang Palestin pasti merdeka. Jadi kita titipkan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestin dan kita jangan berputus asa. Walaupun ada pusing-pusing yang mungkin diturunkan, kita teruskan lagi menyokong dan juga membantu sedaya upaya rakan-rakan kita di Palestin. Ya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Aizat. Terima kasih juga kepada anda yang sudah bersama dengan kami sehingga jam 10 pagi ini. Saya Syafiqah Ishak. Saya Ridho Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Pasti ada pelangi menempuh segala berat.